kepada pimpinan semuanya, kita ingatkan, kita harus laksanakan 11 asas kepimpinan. Utamanya itu adalah engar sosong tuodo. Pimpinan harus sama-sama prajuritnya. Kemanapun, latihan sama-sama, bertempur sama-sama, semua sama-sama. Jadi pimpinan itu harus begitu. Dan ini saya lihat di Kostrad juga. Pimpinan sama-sama prajuritnya bertempur. Pangkostrad juga harus momen seperti ini sampai ke jajaran bahwa para sesepuh-sesepuh di wilayah pun harus dibesarkan. Jangan sampai beliau-beliau merasa kehilangan. Diminta pendapatnya, apalagi beliau-beliau sekarang sudah berkecimpung langsung dengan masyarakat, sehingga masukan-masukan untuk membesarkan Kostrad maupun Angkatan Darat ini bisa secara langsung.